Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Duel. Let's go. Dan ya, di video hari ini gua akan membagikan sebuah deck Tier Zero penemu Dadang. Oh, penemuan Dadang. Oh, luar biasa, selalu memakai deck Tier Zero di event gitu loh. Tanpa berbasa-basi lagi, kita ke deck listnya dulu ya teman-teman ya. Oke. Yep. 2 Didi Crow, 3 Effect Failure dan 3 Drill and Lockbird. 1 Soul Horn, 3 Soul Peacemaker, 1 Stealthy, 2 Soul Claw, 3 Motorbike, 3 Ash Blossom, 2 Scales, 1 Soul Piercer, 2 Wagon, 2 Soul Gaia Booster, 3 Phantasmay, 1 Regulus, 3 Nibiru, 3 Wakaushi, dan 2 Mong Big Ben Kay. Oke teman-teman, di eventnya gue memakai deck Super Heavy Samurai ya teman-teman ya. Gue full link monster, asik, commit. Extra decknya 2 Scarecrow, 1 Cerberus, 1 Phoenix, dan 1 Unicorn trio Nightmare ya teman-teman ya. Dan 2 Hita, 1 Ausa, 1 Dark, 1 Sprite Elf, 2 Promethean, 1 cukup sebenarnya, tapi karena gua punya 2 jadi masukin aja 2. 1 Access Code Talker, 1 World Sea Dragon Zilantis, dan 1 Raging Phoenix. Asik, Royal nih bos tuh. Asik teman-teman, let's go. Oke, kita ke gua nggak mau repot jelasinnya ya. Gua ini aja. Mungkin sedikit aja, end board terbaiknya adalah ini teman-teman nih. Ini Nightmare Phoenix, 1 Nightmare Unicorn, dan 1 Nightmare Cerberus. Pokoknya entah bagaimana kalian atur calling ya. Nightmare Cerberus nunjuk si Unicorn, Unicorn nunjuk si Nightmare Phoenix teman-teman. Oke, gitu aja sih, kita ke replay nomor 1. Replay pertama, dan gua langsung tunjukin full kombonya ya. Di replay pertama ini dapat going first teman-teman. Ya, let's go, full combo baby. Let's go. Yap. Wagon, normal summon wagon. Wagon search. Soul Piercer di limit by the way. Equip ke link 1. Yes. Kita cepetin aja link 1, hidupin Soul Piercer. Terus kita Soul Piercer search Wakaushi special summon dirinya dan set Big Ben Kay search Soul Gaia Booster. Soul Gaia Booster equip. Enggak, di sini kita aktifin ini dulu. Hidupin si Soul Piercer. Link 2 ke Ausa. Let's go. Bang search yang level 2 Soul Claw. Soul Peacemaker ini terus kita pakai tribute special summon si Scales. Scales special summon Soul Piercer. Terus ini ke sini. Yep. Terus bikin Sprite Elf kalau nggak salah. Oh, Nightmare Phoenix dulu. Oke, okay, sure. Soul Piercer, search Soul Horn. Soul Horn equip ke sini, special summon. Terus kita bikin Promethean kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Promethean harusnya. Ya, Promethean. Promethean hidupin Nightmare Phoenix karena api satu-satunya. Terus bikin Sprite Elf. Elf hidupin si Motorbike. Terus kita bikin Nightmare Cerberus. Let's go. Bang. Terus bikin Nightmare ini Unicorn. Nah, ini full combo yang tadi gua maksud ya teman-teman ya. Unicorn saling tunjuk gini. Saling tunjuk dan di giliran lawan kita bisa special summon si Nightmare Phoenix. Di sini saling tunjuk pokoknya ya teman-teman ya. Dan ya, tapi kita harus nunggu lawan manggil monster dulu. But it's okay. Mantap. Musuh Diabelstar. Add Diabelstar. Ya. Terserah. Nggak ngaruh ya kan? Nggak ngaruh, brother. Nggak ngaruh, brother. Nggak ngaruh. Ya, bodo amat. Karena musuh ada, karena lawan ada itu monster, kita bisa ke Nightmare Phoenix. Efeknya mantep banget. Cerberus ini kalau saling tunjuk
monster yang saling menunjuk atau calling disebutnya ya, tidak bisa hancur karena card effect. Oke. Ini efeknya tidak bisa hancur karena battle monster yang saling tunjuk ya, dan ini bisa menambah draw kita di giliran kita ya. Kita harusnya draw 1 malah jadi draw 3, teman-teman. Plus 2 sama unicorn ya. End board terbaik gini. Which is okay. Ya, dia equip, kita dia send, terus kita Ice Blossom. Mati aja lo. Kena Ice Blossom, draw 2-nya gagal. Tapi dia mencangkulnya tetap, teman-teman. Ya, Magician Soul udah punya. Ah, ngeselin sih. Dan di sini mencoba untuk membanish elf. Kita tentu saja chain Promethean. Ya, hancurin elf. Elf bisa dihidupin lagi pakai Promethean, by the way. Biar dia Bellstar Black Witch. Ya, Silvera. Nah, enggak ada masalah. Musuh di sini enggak ada pilihan ya, teman-teman ya. Dan mungkin dia nggak baca, harusnya attack si Cerberus saja supaya damage-nya maksimal ya kan. Karena kita nggak bisa hancur karena battle. Kalau saling tunjuk ya, si ini nih efeknya tuh. Cannot be destroyed by battle. Calling. Asik. Udah end phase musuhnya. Dan di sini kita draw 3, teman-teman, luar biasa. Tuh, draw 3, dadang, oh gitu loh. The heck, plusnya kebanyakan. Ya, kita cepetin aja. Ya, Dark Magician, yep. Ya, banish Promethean, yep. No problem. Mungkin disinilah pentingnya Promethean kedua ya. Gua tarik kata-kata gua. Promethean wajib dua mungkin, teman-teman. Yes. Yes. Dan di sini mungkin harusnya motorbike ambil si Wakaushi aja mungkin ya, biar cepet. Kita bisa scale, bisa hidupin Wakaushi sama scales gitu, daripada ngambil wagon seharusnya ya. Tapi ya udah, kita di sini OTK teman-teman ke Promethean kedua, hidupin elf hidupin Phoenix, bang, kita ke Raging Phoenix, bang, kita ke access code dulu, pancing, bang, hancurin ini, care. Di sini musuhnya telat, harusnya negate dulu, tapi negate pun nggak ada artinya karena kita bisa ke Zilantis ya, teman-teman ya, nggak ngaruh gitu loh. Bang, doesn't really matter. Ke Zilantis, bang, der, nggak ada masalah. Kita ke sini ke Wakaushi. Let's go. Pas 8000 ya, teman-teman ya, damage-nya ya. Lihat, damage-nya pas 8000, dadang. Oh, gitu loh. Hancurin tiga-tiganya. Der, bubar. Der. Bang. Bang. Boom. Asik. Asik, teman-teman. Enak gitu loh. Kok bisa seenak itu deck-nya gitu loh, dadang. Oh. Oke, kita ke replay yang kedua. Oke, teman-teman, kita udah di replay terakhir. Kita cepetin aja karena kalian udah tahu kan. Ya, Scarecrow. Di sini Soul Piercer-nya kena Ash. Tetap jalan sih kombonya, tetap. Kita hidupin pakai Scarecrow. Terus ke Scarecrow kedua. Di sini gua misplay, harusnya manggil yang pertama ini di sini, teman-teman. Jadi ininya di sini. Jadi ini sama ini, zona yang ini nih, dua ini nih kosong gitu loh. Bisa buat elf, buat yang lain gitu, teman-teman. Tapi ya sudahlah ya. Ya, ke scale hidupin ke sini. Link 2 ke Ausa. Search lagi. Motorbike ambil Wakaushi special sama dirinya sendiri, terus scale, terus search Soul Gaia booster special summon. Yes, ke Promethean. Bang ke Hita ambil Ash lawan. Terus ke Elf hidupin si motorbike. Terus pass. Yup. Disruption kita ada 4. 1, 2, 3 plus Promethean di graveyard. Oke, okay. Ya, kita effect failure. Decatron. Gua gak tahu dia pakai ini Infernoid, teman-teman ya. Jadi
dan lawannya entah kenapa ngedraw. Freaking original dude. Oak, si Oak kampret. Tak chain. Oak babik memang. Ya, si Oak hancurin. Di sini ini biru gua simpen ya, karena sayang pak, resource gua udah banyak banget, lihat. Ya, Decathlon kampang, hancur, nggak apa-apa. Di sini ini biru kita hidup lagi. Kita tidak biarkan dia manjat ke Promethean dulu ya, karena dia mau ngelup si Decathlon terus-terusan ya teman-teman ya. Kita ini biru aja, karena udah ketahuan, sudah pasti mau ke Promethean dia. Soul Piece, ya normal summon, ambil Soul Claw. Soul Claw ke sini, special summon. Ini equip ke Soul Claw, terus ke scale. Scale hidupin ini Soul Piercer ke Linga 3, Promethean kedua. Bang. Yap, Promethean hidupin elf kalau nggak salah. Yap, elf ke ini Hita. Set. Yes, ke Raging Phoenix. Bang. Kaushi, yes. Zilantis. Boom. Di sini kita nggak bisa OTK ya, karena lawan monsternya hilang, goib temen-temen. Ah, andai monster lawan monster beneran gitu loh, kita udah OTK ya. Hancur, misal di sini ada monster lawan, hancurin hitanya pakai Promethean, terus bakal nge-trigger si Raging Phoenix juga OTK, tapi nggak bisa sayangnya. Bang. Ya, lawan masih hidup. Bangke banget, original. Ya, balikin Oak, ambil Decathlon kedua. Jangkrik Decathlon Sen ini. Attack, hancur. Soalnya dia mau special summon si Indu. Yes, si Onuncu. Kita chain Promethean supaya dia nggak punya monster di field dia ya. Soalnya rugi bro, rugi dong. Dia bawa Rekindling kampret, tapi dia nggak ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Jadi ya kita menang teman-teman. Kita menang brother. Let's go. Semudah itu kok teman-teman. Dan gue di sini win streak 4 kali ya teman-teman ya. Selama stream sejam doang, tapi ya udah, kita balik lagi. Kita balik lagi ke decklist-nya teman-teman. Oke. Ya. Kira-kira decklist-nya begini. Mungkin ya, ini bukan deck murah sih, mahal sih karena Promethean-nya wajib 2, Pak. Oke teman-teman, untuk video hari ini sampai sini saja dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Makasih buat yang udah like, share, dan subscribe. Makasih banyak. Jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian. Kita berjumpa lagi di video-video atau di stream-stream yang berikutnya. Bye-bye teman-teman. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you.